Francis, boys and girls, pasti pada tanya-tanya, sebenarnya Bung Yuki mau kemana sih? Nah, kita ini mau ke Pati, Jawa Tengah, jalan darat nih. Ini baru pertama kali nih Bung Yuki jalan darat sejauh ini. Biasa paling jauh Serang, Bandung. Ngapain kira-kira ke Pati? Nah, jadi Liga Top Score ini diundang sama Wakil Bupati Pati namanya Pak Safin untuk lihat-lihat fasilitas akademi yang dibangun di Pati, namanya Akademi Sepak Bola Safin Football Academy, jadi SPFA, Safin Pati Football Academy. Mereka punya fasilitas luar biasa, nanti bisa lihat ya di sesi berikutnya bahwa mereka punya 4 lapangan, 3 lapangan yang udah ready, dan mereka buka akademi, boarding school di sana, fasilitas sekolah, terus kemudian mes, ya, terus latihan juga, bertanding. Pokoknya mereka bikin sekarang ada namanya Pati Junior League untuk mensosialisasikan, mengenalkan tentang adanya akademi Safin Football Academy ini di Pati dan Jawa Tengah sekitarnya. Jadi pesertanya udah banyak juga karena banyak yang juga pindah sekolah ke Football Academy ini untuk ya orang tua kan pengen anaknya juga yang hobi main bola bisa tersalurkan dengan fasilitas yang lengkap, pelatih yang berkualitas. Nah, ngomong-ngomong pelatih, siapa pelatihnya? Pelatihnya Rudi Eka Priambada. Rudi Eka Priambada, kalau kalian penggiat sepak bola usia muda ataupun juga penggemar sepak bola Indonesia pasti tahu Rudi Eka Priambada ini pelatih termuda di Indonesia yang memiliki lisensi AFC Pro, itu lisensi pelatih tertinggi ya. Dan sebelumnya dia pernah di Mitra Kukar, pernah di Tira Persikabo, juga pernah di Celebes dulu di Liga 2 di Sulawesi, di Palu ya. Tapi sekarang Rudi Eka ini lebih fokus untuk youth development, jadi direktur akademinya Safin Pati Football Academy. Nanti seperti apa lebih jelasnya, kita ikutin aja vlog Bung UK pada edisi kali ini, oke? Okay? Nah guys, ini Batu nih guys, ini daerah City Tol Cipali, ini batu yang nggak bisa dibongkar nih. Ini katanya batu ini keramat sekali sehingga akhirnya dibiarkan begitu aja oleh pengembangnya, jadi seperti bahan tontonan nih, jadi kayak monumen gitu ya. Ini dulunya kan ini pegunungan sih ini, jadi buka tol ini dipecah, bukan di dikupas gitu kayak ngebelah gunung, ada bagian kayak tadi batu ternyata nggak bisa dibongkar, misteri juga ya. Kita sarapan dulu. Tam, lu molor mulu. Kan cadangan bapak saya. Oh, iya. Kalau ada waktu ya saya tidur. Emang semalam nggak tidur, Tam? Dikit tidurnya. Begadang ya, ngeronda lo ya, PSBB. Iya. Olahraga. Olahraga. Aja olahraga. Nih, isi perut dulu, soalnya banyak kita perjalanan jauh. Kan, apalagi dia nih. Kalau nggak dikasih makan, kemarin bapaknya tetangga gue soalnya. Warung nasi apa itu, Tam? Apa aja, Pak. Nasi semua. Apa aja? Lu ntar Indomie nggak nendang lagi. Ya. Indomie dua kalau gitu. Sekarang kita
udah sampai di Batang, jadi masih jauh ya, masih 2,5 jam lagi. Kebanyakan berhentinya, jadi sebelah gua makan dulu soalnya, jadi mau ngapain lah. Kalau kita sekalian kuliner ya, jarang-jarang jalan jauh gini. Sebenarnya nanti sampai di Pati, awalnya kan kita mau ke lapangan dulu melihat, cuma kayaknya nggak mungkin karena sekitar jam 9 malam. Jadi Pak Wakil Bupati minta kita ke hotelnya beliau, Hotel Sapi. Nanti ada makan lagi. Ya udah, gua habisin dulu ya. Tadi sempet nyasar juga ya? Kemana? Semarang? Dari ya, map? Gue keluar di... Batang, Semarang ya? Abis tol Batang itu loh, Coach. Semarang kota ya? Iya. Maksudnya yang keluar satu lagi. Kalingkung ya apa-apa itu? Susah ngasih taunya makanya. Gak apa-apa. Tapi jalan. Sama juga sih lewat. Cuma lewat pinggir laut. Iya. Yeah, pinggir laut buat bandara yang baru. Bener. Iya, itu yang muter-muter dikit. Google mapnya. Siap-siap. Harus ke kanan aja tuh. Kanan dulu, nanti pas yang sana mau ke Surabaya, ini baru ke kiri. Ke Demak. Iya. Keluar-keluar yang pasti lebih cepet. Lebih cepet. Siap. Jalan-jalan. Sekali-sekali jalan-jalan ke Pati. Bener. Tadi juga lihat ini, Tanjung Mas ya? Tanjung Mas. Iya. Siap. Terus Demak. Open Max, Sunan Kalijaga. Itu tuh sebenarnya pengen mampir ke masjid besarnya itu loh. Ada kan? Ada. Makanya tadi gue bilang, pas Demak masuk dalam kota. Terus keluar lingkar. Sunan Kalijaga, Sunan Muria. Bisa diarah kok. Bisa, benar. Wisata ini. Sekalian kok. Wisata religi. Iya, spiritual. Ya. Akhirnya kita sampai juga, guys. Perjalanan kita start dari jam 9, ini udah mau jam 8. Gila, setengah 8. Gue cek Google. Hampir 12 jam. Hah? 12 jam. Gila. Ini nih, gara-gara gini. Gila. Makan mulu. Hampir mulu. Ntar kita istirahat, abis ini kita mau dijamu. Jadi itu makan malam. Udah capek, jangan siaran mulu. Sini apa sana? Sini apa? 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 Sini apa
jadi manajer khusus. Oh ya? Enggak. Enggak bagus kalau aku. Iya. Itu perlu nanti kita jadi manajer. Gimana perjalanan? Karena ini baru pertama kali perjalanan darat yang panjang, biasanya paling jauh ke Bandung atau Pandeglang gitu kan. Merak paling jauh. 6 jam, paling 6 jam, 7 jam. Tapi kita kan benar-benar masih blank jalan ya. Dengan link Google Maps. Terus pas di persimpangan kita keluar ke arah Semarang. Harusnya naik dulu ya. Iya. Balik kembali. Dari kita lewat pesisir itu. Laut iya. Ya jalan-jalan lah temennya kalian. Kalau orang-orang ya. Di sini sih. Di warung itu nasi gandul kan di sini. Oh, terkenalnya. Isinya apa tuh? Nasi gandul daging, ada jeroan, ada biasa, tinggal pilih sukanya jeroan apa daging. Kalau makanan sini kasih nih. Guys, Francis, boys and girls, sekarang kita makan malam nih. Dari tadi judulnya makan dulu. Giting. Ada gurame bakar, ada tumis toge. Ini kita hari ini makan dulu. Lalu besok kita kerjakan nanti. Ini 3 jam sama Pak Pak. Sakit. Nah, tadi kita habis makan malam nih sama wakil bupati Pak Safin. Saya tadi sama coach di Eka juga. Enak banget kepiting. Ntar ini caranya udah istirahat. Besok pagi kita mau ke lapangan. Kita tinjau lapangan sekaligus juga kita buat interview sama Pak Wakil Bupati. Oke. Ada tam? Iya. Halo top scorer. Sekarang kita sudah nyampe di lapangan Safin Pati Football Academy. Jalannya panjang tadi malam. Kita akan lihat bagaimana fasilitas yang disiapkan oleh akademi ini. Yuk. Kita sekarang bersama Pak Safin yang luar biasa ya dedikasinya terhadap sepak bola ini. Kita sudah lihat ada 3 lapangan nih, Coach Rudy yang tadi malam kita ketemu. Jadi ini rencananya mau dibangun 4 lapangan ya? 3 lapangan. Tiga lapangan tapi dengan ada beberapa olahraga yang lain juga. Oh, oke. Okay. Itu kalau kalian lihat di belakang view-nya itu Gunung Muria. Jadi secara apa namanya outlook okay banget. Tadi kita di sepanjang jalan juga udah lihat lapangan desa kanan kiri. Terus di sana juga tadi Pak Wabuk sudah katakan mau dibangun asrama juga, mes. Ya. Mes. Ini konsepnya gimana sih Pak? Ceritanya bisa sampai segila inilah kalau menurut saya sih di desa tapi punya keinginan kuat untuk bangun masyarakatnya lewat olahraga sepak bola. Jadi memang luar biasa. Memang kita posisi sekarang ini di Pati kan apa namanya? Penggemar sepak bola itu banyak sekali. Tapi biasanya lahir karena alam, karena tidak dengan pendidikan sepak bola yang baik. Makanya saya pikir disinilah kita memulai. Jadi kita memulai untuk membangun karakter anak-anaknya juga, mungkin dari disiplin, dari mental, macam-macam dan lain sebagainya. Ini yang penting kita lakukan supaya apa? Mereka menjadi pemain bola berkarakter baik dan bermental profesional yang baik. Ini tentunya kita membangun dan saya harap
nantinya ke depan Pati menjadi salah satu kiblat sepak bola nasional. Wah, luar biasa. Gitu. Jadi ini salah satu target kita juga supaya apa, kita nggak hanya apa namanya bermain di lokal aja, tapi mungkin di nasional. Di syukur-syukur nanti kita memang bekerja sama dengan klub-klub luar lah. Iya gitu. Iya iya. Jadi ini bentuk konkretnya nanti Pak Satin kemarin kan sempat cerita Coach Rudy, kita apa akan dibangun kayak boarding school, yeah, terus betul, asrama dan betul, sebagainya, pelatihan. Betul. Terus, target jangka pendeknya, jangka menengah dan panjangnya kira-kira Pak Satin bisa? Ya sementara target ini untuk tahun ini kan kita 40 anak ya, itu sudah alhamdulillah dari beberapa daerah apa semua sudah masuk, sudah apa namanya, dan ke depan kita juga bangun di sana mes itu kurang lebih 350 untuk anak-anak. Jadi ada yang nantinya boarding school-nya juga, dan sekarang ini ya mulai dari SMP, SMA. Syukur-syukur nanti insya Allah kalau memang bisa malah justru dari ke universitas juga. Wah, luar biasa. Arahnya ke sana. Coba dokter lihat ke sisi sana deh. Nanti bisa tengok juga ke sana. Itu dari sini kelihatan itu ada fondasinya, makanya itu akan menang. Atau kalau mau Liga Patin ya, PJL, Liga Junior League, ya, Patin Junior League. Ini top scorer, kita sambil ngobrol, ini sedang berlangsung Patin Junior League, Pati Junior League yang kita lihat, memang ini usia 10 tahun. Iya, usia 10 tahun. Luar biasa, ini inisiatif Coach Rudy yang, Coach Rudy ini juga dulu jadi inisiator Liga Top Scorer di Palu nih, sekarang dia ngembangin di Pati nih. Ya. Coach Rudy, ya. Ini rumput apa nih, Coach? Ini rumput jenis rumput Jepang ya. Jepang ini kayak Bayangkara, yang stadion Bayangkara. Luar biasa ya. Boys, girls, kesini lah kapan-kapan lihat. Ngeces pasti. Ini perawatan tiap hari nih, Coach? Tiap hari. Kita ada 6 perawat. 6 kutang yang rawat rumputnya tiap hari. Di sana pun juga ada juga. Apa namanya, ini berapa perlu berapa lama nih untuk mulai dari nol bangun sampai dia tumbuh rumput gini nih? Dari bulan Oktober tahun lalu ya, Oktober sampai sekarang. Oktober. Lama juga ya. Berarti memang gak gampang. Satu-satu kecil-kecil, Dulu ini pohon gini, pohon tingkong, pohon tebu kita bulldozer ya. Iya. Ini nama daerahnya apa nih? Mojoagung. Mojoagung nih, top scorer ini nama wilayahnya Mojoagung, persis di pinggir jalan. Dan nggak nyangka ya bisa dibangun lapangan yang luar biasa. Menurut saya sih kalau untuk ukuran akademi Indonesia belum ada yang kayak begini. Paling ada yang punya lapangan cuma satu gitu ya. Ini 3 sekaligus, malah mau dibangun boarding school juga, akademi terpadu semua, ada sekolah ya. Terus ini juga kita lihat lagi dibangun tribunnya. Itu ada pemain, ini pemain-pemain dari mana nih, Coach? Ini luar, ini PJL, Pati Junior League. Pati Junior League, seperti juga yang tadi di sebelah sana, yang U10, ini nanti U17 ya, Coach? U17. Kita akan lihat nanti Pati Junior League untuk U17. Ini Coach Rudy, misinya apa nih? Udah mulai mengenalkan liga di Pati ini? Misinya ya mungkin ya sama seperti Bung Yuke lah. Karena kita anak-anak punya apa namanya, wadah sebagai wadah, karena dengan kompetisi itu lebih bisa mengembangkan pemain. Kalau cuma latihan sparring aja saya pikir nggak bisa lah. Karena ya mencontoh liga top score lah, sudah mencetak beberapa pemain banyak, dan juga waktu itu top score di Palu, buktinya mereka bisa lolos mewakili Sulawesi. Iya betul gitu. Jadi top score dulu kita sempat bikin putra nasional 2017, Palu salah satu apa namanya wilayah yang kita jangkau di sana, dan mereka mengirimkan tim ke putra nasional. Bagus, memang kelihatan ya kalau hasil kompetisi itu ada prosesnya. Jangan lupa di sana juga ada Witan ya. Iya. Yang terbaru ini ada Roli juga yang masuk timnas U16. Kita tunggu, mudah-mudahan nanti dari Patin juga akan lahir nih. Jadi Coach Rudy punya andil juga nih. Tapi by the way nih, Coach Rudy kan lisensinya tinggi, apro, tapi kok tertarik ngurusin usia muda nih? Padahal yang lain udah pada megang tim-tim
elit Liga 1 apa nih? Kalau semuanya pada memegang Liga 1, terus yang peduli Liga anak-anak siapa? Itu aja sih. Ah, luar biasa ya. Jadi top scorer kalau di Eropa itu kan udah ada tuh tim apa namanya pelatih-pelatih yang lisensi tinggi tapi megang youth-nya ya coach, yeah, ya. Di Indonesia belum ada. Mereka karena ikut lisensi kepelatihan rata-rata ingin jadi pelatih di Liga 1, di Liga 2. Jadi enggak ada yang mau ngurusin di usia junior. Usia junior pelatihnya pelatih-pelatih yang masih levelnya bawah ya coach, yeah, ya. Yang apa lisensi D. Jadi kita perlu kan, padahal cikal bakal pemain besar itu berawal dari youth juga, dan itu dibutuhkan pelatih yang punya kualitas. Pemain yang berkualitas itu datangnya dari pelatih yang berkualitas. Ya. Pelatih yang berkualitas yang mana? Yang punya lisensi tinggi, yang punya disiplin ilmu yang baik, dan punya visi sepak bola ya ke depan. Jadi kita perlu nih yang kayak Coach Rudy ini lebih banyak lagi coach ya, supaya mereka juga ada tanggung jawab sosial lah untuk bisa membangun pemain-pemain muda Indonesia di masa depan. Kita ke sana yuk. Selalu jalan sama Bapak. Better coach, better player. Kan lokal punya lokal konten. Iya, lokal konten tapi untuk promosi internasional. Wah. Kan. Top scorer ini kalian tahu nih, ini bikin patung ini enggak sembarangan loh, patung Soekarno ini. Bahannya dari Kuningan ya. Iya. Baik. Terus dibikin oleh seniman dari Pati. Jadi benar-benar nih apa muatan lokalnya kental banget. Ya. Jadi untuk Pati, dari Pati untuk bangsa. Wah. Untuk prestasi nasional kita. Betul. Ini kan nggak enak, tapi memang dapat. Ya, kalau kita mesti mulai lah, mulai gerak dengan kalau nggak ya, supaya awareness orang ya tahu. Ya. Karena ini juga bisa jadi percontohan juga untuk daerah-daerah lain. Oh ya. Memberdayakan hal yang sama. Iya. Gitu. Tapi ya tinggal manusianya. Orang gila nggak gitu? Betul, betul. Ini kan butuh agak sedikit gila dikit. Iya, Pak. Gila banyak, Pak. Iya, gila. Mesti orang gila. Saya justru nih, sorry to say nih, Pak. Saya khawatir begitu Bapak sudah nggak jadi birokrat, ini kelangsungannya bisa terjamin nggak nih, Pak? Ini sama sekali kita tanpa ada uang birokrat. Tanpa ada sekali uang negara, APBD sama sekali. Jadi memang saya mainkan ini dengan cita-cita membantu juga pemerintah di Kabupaten Pati, tapi tanpa boleh dicek, tanpa duit APBD. Wah, luar biasa. Jadi saya nggak mau melibatkan uang APBD. Uang rakyat gitu ya. Saya mendingan jual mobil saya, jual tanah saya yang di Jakarta untuk ngebangun ini. Saya jual tanah di Jakarta untuk ngebangun ini. Luar biasa. Gitu. Jadi ini tanahnya tanah desa, Pak? Desa. Diberdayakan gitu. Iya, ini tanah desa. Berapa lingkungan kurang lebih kiri kanan ini disewakan kepada apa namanya untuk apa singkong, kita ikutin di situ. Jadi kita tidak merugikan desa, tidak mau merugikan desa juga, supaya desa juga ada pendapatan kan gitu. Di luar itu kan ekonomi gerak, nanti ada kos-kosan, nanti ada gitu, warung dan lain sebagainya. Ini desa bisa bergerak ekonominya. Salah satu target kita. Jadi semua aspek terpenuhi itu ya, ekonominya masuk, olahraganya masuk, pariwisatanya juga bisa masuk. Betul, itu yang kita targetkan di situ. Dan itu butuh kita ciptakan kan itu. Iya. Tapi yang menciptakannya butuh orang-orang gila. Iya. Tuh, emang kalau ngurusin apa pembangunan sepak bola usia muda ya, itu perlu agak-agak sinting juga sih. Cuma kalau pikirannya pragmatis, sebentaran udah selesai. Selesai. Ya kita bangga lah butuh. Yang penting jangan sampai. Ini juga profesional tentunya, digarap dengan profesional juga. Kan kita bangun, fasilitas sudah ada, jangan sampai juga nombok-nombok terus kan gitu. Iya. Kan capek juga nanti, betul, jangan kita nombok juga. Jadi Coach Rudy saya bilang, ya ini dimaksimalkan kepengurusan, kepelatihan supaya bisa berjalan. Bisa mandiri ya. Mandiri dan bisa memberikan yang terbaik lah gitu. Iya. Betul. Dan saya rasa, di luar daripada GBK, tiga lapangan yang berderet ini belum ada lah kan di daerah lain. Betul. Kalau GBK kan jelas, itu pemerintah pusat. Iya. Ini desa loh. Itulah, saya inspirasi Soekarno dulu waktu tahun 60-an kan gitu loh. Membuat Gelora Bung Karno itu supaya dilihat oleh dunia kan gitu. Betul. Sama ini juga kita
supaya Pati ini kan nggak, kalau di nasional apa kan kurang terdengar, iya gitu. Kurang terdengar kan gitu, makanya saya bikin ini supaya inilah kita mulai dengan olahraga kan gitu, jadi bisa brandnya bisa Pati, iya, bisa ini lagi lebih dikenal gitu, nah, itu dikenal dengan nilai-nilai keolahragaan, iya, positif dan lain sebagainya, ini yang penting buat